Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ane tukang AC. Ente manggil Ane kan? Wah, kebetulan. Yaudah, kalau gitu langsung benerin aja AC-nya. Itu AC yang rusak tuh yang... Tenang, Ane tahu AC ente rusak. Bentar. Tapi, maaf mas, tapi kan AC-nya rusak itu gara-gara... Tenang, tenang. Ane ini ahli AC. Ane tahu AC mana yang rusak, mana yang kagak. Oh, tapi bener bisa. Udah. Pokoknya semua urusan serahin sama Ane. Hah? Tenang, Ane sama Sohib. Sohib Ane mana? Jo, Allah masih di luar. Masuk! Gimana nih? Astagfirullahalazim. Itu dilipat dulu, dilipat. Oh. Ma, masih baru. Aduh, lu lecet rumah saya itu. Dimiringin. Dimiringin. Ya Allah. Nih, masukin aja. Maaf. Masih baru. Masih noob. Orang-orang bilang masih noob. Ditidurin. Ah, ya tidurin. Ah. Ditidurin. Ngomong dong. Maklum ya, baru berapa hari kerja mana? Gak apa-apa. Ya Allah ya Robi, beneran ditidurin. Bentar. Ya salam. Astagfirullahaladzim, mikir. Ya salam. Bikin emosi aja, masukin begini. Oh begitu. Ah. Udah. Pokoknya tenang aja. Ane paling tahu kalau udah urusan AC, serahin sama ahlinya. Iya sih, makanya saya panggil. Tapi kan sebenarnya AC-nya itu kan... Tenang, Ane tahu. Ini gak perlu ngomong AC-nya di mana. Kita jago. Kita jago. Sebelah sana AC-nya, kan yang rusak. Situ. Iya. Terus bawa tangga buat apa dong? Kagak ada AC-nya. Kamar mandi. Ada orang servis AC nggak pakai tangga. Kok nggak ada AC-nya? Ya iyalah mas, di situ kan kamar mandi. Kan saya udah bilang. Oh udah tenang. Ane tahu. Tadi Ane pakai tangan kiri, salah. Sekarang Ane pakai tangan kanan. Iya betul. Sebelah sana. Kagak ada AC-nya. Iya, salah ente. Gimana? Astagfirullah. Ente kagak punya AC? Mas, di sebelah sana itu tempat makan, meja makan. Sengaja gak dipasangin AC. Bentar. Ane pinjam tangan ente. Belakang. Ayo, itu ngapain belakang. Ayo, aneh gak usah. Ane udah tau, ayo sini. Mas. Kan, AC-nya. Iya. Mana orangnya? Tangga. Nah, pinter. Ini berat nih. Pokoknya, ente tenang aja. AC ente bakal ana benerin. Ane ahli dalam urusan AC per ASEAN. Iya, bener. Iya mas, tapi kan tenang, ane dapat sertifikatnya langsung dari Saudi. Mas, sebenarnya AC-nya itu tenang. Udah kan? Panjat. Udah, ane ke atas dulu. Panjat. Udah bener nih. Udah, ente banyak jangan banyak omong. Ente tahu jadi aja. Ayo, ane pegangin. Nah, apain sih? Ente ngapain doa? Kan yang mati AC-nya. Ya kita doain. Mau ditahlilin sekalian. Pakai nanya lagi. Mau kerja tuh ya doa. Ikutan doa lo. Bentar.
AC kagak rusak. Kok ente bilang katanya lagi rusak AC-nya? Mas, ini deh mas, turun dulu mas ini, saya jelasin. Jadi ini nggak beres nih. Mas, saya tuh mau ngasih tau mas, yang rusak itu bukan AC kamar, tapi AC mobil. AC mobil? Iya. Kenapa ente nggak ngomong dari tadi? Abisnya sih dipotong mulu. Kagak ngomong dari tadi, AC mobil. Ente ngerjain kita, ente. Ngerjain. Enggak. AC mobil bukan urusan aneh. Aduh, mas. Urusan AC mobil saya gimana? Mas! Mas! Alam guys! Thank you banget udah nonton video ini. Dan terima kasih juga untuk gue yang udah masuk gua Arbatan. Makasih banget. Yoi, thank you banget udah nonton video-video Dua Arbata bersama personil Dua Arbata. Ada Dua Arbata yang baru. Dan nantikan terus video-video Dua Arbata lainnya yang bakal pasti lebih seru lagi. Yes, jangan lupa di like, di komen, di follow deh, suruh teman-teman yang banyak follow. Ada lama, masih kapuk, di share dan di subscribe channel ini. Dan jangan lupa dinyalain notifikasinya supaya kalian tahu update terbaru dari channel Dua Arbata. Sampai ketemu lagi, thank you dan wassalam. Balik. AC mobil saya mas. Lang, sorry, mau hadapnya ke kamera. Belum. Lanjut. Nah ini. Hei. Jago. Ini kagak punya AC.